Oke guys, hari ini adalah hari ketiga kita lagi syuting untuk bikin web series Explore Indonesia edisi Pacitan Jawa Timur. Dan kali ini kita berada di Pantai Pancer. Jadi dulu itu aku pernah kesini latihan surfing bareng dengan bule-bule juga sekitar satu bulanan di sini guys. Jadi ya, pantai ini udah familiar banget dengan aku. So di sini kita akan ambil scene surf nanti bareng dengan Salini juga. Cuman Salini sekarangnya lagi belum datang. Kita masih ngambil scene-scene dulu. Nantinya kita akan surf bareng di sini guys. Yes, surfing lagi. Oh ya, sebelumnya aku ingin ngomongin sesuatu yang mungkin banyak dari kalian nanya tentang Seven Summit Indonesia. Banyak yang nanya kenapa Seven Summit belum mulai-mulai. Dan banyak yang nanya, jadi nggak sih Seven Summit Indonesia? Jawabannya adalah tentu aja jadi, dan aku sedang lagi progres untuk ngelakuin Seven Summit Indonesia. Karena gini ya, pertama itu naik gunung itu perlu banyak apa ya, persiapan secara fisik, secara mental, secara peralatan, secara pengetahuan. Jadi banyak hal yang harus aku perhatiin, jadi nggak bisa langsung asal naik. Kedua, yang lumayan bikin aku frustasi adalah banyakan gunung di Seven Summit Indonesia ini lagi tutup. Contohnya kemarin di Simeru lagi tutup, ada juga Gunung Rinjani di Lombok tutup. Yang tutup itu malah gunung-gunung yang ingin aku naikin pertama, seperti Simeru, Rinjani. Oleh karena itu aku sempat nunggu kapan jalurnya dibuka, jadi aku bisa naik. Tapi sampai sekarang pun masih belum ada kabar buka. Dan kemarin aku sempat ingin naik Gunung Kerinci, tapi ternyata timingnya nggak pas. Aku juga agak sibuk dikit, ada beberapa urusan yang nggak bisa aku naik Gunung Kerinci kemarin. Oleh karena itu, aku minta kalian bersabar, aku tetap akan naik gunung. Tenang aja, aku pasti lakuin Seven Summit Indonesia. Soon, pelan tapi pasti gitu. Dan beberapa gunung di Indonesia itu perlu persyaratan yang lumayan ketat ya. Contohnya kayak Gunung Simeru, kalian harus daftar online dulu sebulan sebelumnya. Terus juga ada banyak peraturan yang sangat strict. Dan bahkan hari hanya kalian harus cek dulu apa surat dokter gitulah ya, untuk meyakinkan kalau kesehatan kita itu dalam kondisi prima ketika mau naik gunung itu. Jadi banyak banget apa peraturannya yang harus diikutin. Bikin aku frustasi juga sih, aku pengen naik gunung tapi kesempatannya masih belum ada. Oke deh, mudah-mudahan bisa dilaksanain secepatnya. Oke, kita mau jalan lagi. Si Arvid ngedrone di dalam mobil. Drone-nya itu di atas sekarang guys, di atas sini. Nggak tahu di mana, benar-benar luar biasa profesional. Jujur aja bikin webseries seperti ini agak apa ya, butuh effort yang sangat tinggi, jadi nggak mudah guys. Kayak kita mau bikin berapa scene yang sangat simple kelihatannya, kayak 2-3 detik doang, tapi buatnya itu berat. Kayak kita harus berhenti bentar, nebangi drone itu prepare 15 menitan, terbangin, jalanin kayak gini, penuh dengan rintangan juga. Habis itu kita turunin drone-nya, footage yang diambil paling cuma 2 atau 3 detik gitu loh. Kadang kita harus naik bukit yang tinggi untuk cari pemandangan, untuk shoot paling 1-2 scene gitu ya. Padahal effortnya tuh butuh 3-4 jam, kadang kita daki, turun, prepare-prepare, makanya agak ya luar biasa berat sih. Makanya hargailah karya-karya yang dibuat ya, karena buatnya susah, berat banget. Apalagi video sinematik traveling gitu, wah paling berat. Ongkosnya mahal, biaya produksinya mahal, capeknya luar binasa. Kan editannya juga harus bagus, pengambilan gambarnya juga harus bagus. Nggak kayak vlog gini kan, goyang-goyang juga nggak masalah. Kita bikin udah 3 hari di Pacitan, stay di rumahnya Farhan. Thank you Farhan ya, udah kasih kita nginep. Untung ada Farhan juga sih bantu kita guys, jalan-jalan ajakin kita ke spot-spot yang bagus. Ini udah datang. Hai, nungguin nih. Nanti kita mau surf bareng ya? Iya dong. Ajarin aku ya? Harus cobain semua. Nanti kalau aku tenggelam, kamu tolongin ya? Aman, gak bakalan tenggelam. Bikin banget.
Jadi guys, nanti kita mau surf di pantai Panser sini bareng dengan Salini. Pokoknya keren deh. Aku kemarin sempat belajar di sini sekitar sebulan, cuman udah agak lupa karena surf itu harus dilakuin sering-sering ya, rutin ya, biar nggak lupa. Sekarang agak lupa, tapi tenang, Salini akan ajarin aku untuk surf di sini guys. So ya. Aku ngedrol. Harus dong. Iya, nanti sebuah tes. Dia mau latihan juga. Iya, aku mau latihan. Biar tenggelam dalam masa lalu. Tenggelam dalam masa lalu. Berharap tenggelam kamu ya. Iya. Salini, dari umur berapa kamu udah belajar surf? Mulai belajar dari umur 5 tahun. Gila, itu gimana 5 tahun gimana megang papan? Masih main-main pasir, main abang di pinggir, cuman mulai lancar tuh dari umur 7 tahun. 7 tahun? Ya udah mulai dilepas sendiri. Kalau dulu kan papa yang masih dorongin di ombak gitu. Oh, papa yang ngajarin? Iya. Kamu ikut kompetisi umur berapa? Dari umur 7 tahun, kompetisi 7. Lokal. Dan itu musuhnya tuh cowok-cowok, aku dapat juara 4 sama masih inget. Gila. Berarti ya, kamu sekarang title yang pernah juara kompetisi udah berapa banyak? Kompetisi udah sering, cuman 2012 itu sempat jadi server terbaik se-Indonesia. Terus 2014 itu ranking 8 Asia. Wih gila, berarti internasional sekarang ya? Asia. Udah gak kehitung lagi berapa kompetisi yang pernah kamu lakuin ya? Udah banyak banget dari umur 7 tahun. Gila, kamu Kartininya masa kini ya? Iya, keren. The real Kartini. Gila, luar biasa, salut. Salut. Kamu udah lakuin apa seumur hidup kamu? sedih dia langsung, galau ya? Saya cuma makan. Makan deh. Gak perlu tau lah. Dia Kartono dia. Jadi benar-benar aku kagum banget sama dia guys. Halo. Seorang wanita ya, bisa ngalahin apa ya, gender quality gitu. Biasanya kan cewek harus lemah di antara cowok kan. Dan juga untuk dunia selancar ini, cewek itu biasanya agak direndahkan. Cuman ini Salini buktinya orang lokal mampu membawa nama Indonesia gitu, dan juga daerah dia Pacitan ke kancah internasional. Luar biasa, penuh prestasi. Aku umur 27 tahun nggak ada, nggak pernah juara, baca puisinya juara 3 itu dari 10 konsentan. Bird on a tree. By the way, ini ombaknya kayaknya udah mulai bagus ya? Iya, udah mulai bagus. Kita yuk, langsung main aja yuk. Ajarin aku ya. Siap. Oke, let's go. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Outdoors, forever free.